Suaranya agak keras ya. Suaranya agak mantap. Agar kinerja perusahaan tercapai secara optimal, perusahaan harus menjalankan sistem pengadaan karyawan yang tepat melalui rekrutmen. Sistem rekrutmen yang benar dan tepat merupakan awal terciptanya karyawan yang berkompeten dalam perusahaan. Jika sistem rekrutmen perusahaan tersebut benar, maka proses penempatan karyawan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Namun, pada kenyataannya, proses penempatan sering tidak terlaksana dengan baik. Proses penempatan karyawan di dalam perusahaan harus sesuai dengan bidang yang diminati dan keahlian yang dimiliki. Kesalahan dalam penempatan karyawan akan menyebabkan kinerja karyawan menjadi tidak maksimal dan aktivitas perusahaan berjalan sangat tidak lancar. Rumusan masalah dari penelitian ini, apakah rekrutmen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pada PT Odyssey Indonesia? Yang kedua, apakah penempatan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Odyssey Indonesia? Dan yang ketiga, apakah rekrutmen dan penempatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Odyssey Indonesia? Ini dikutip dari beberapa jurnal, kinerja adalah bagian penting bagi perusahaan. Jika keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas selama waktu tertentu menghasilkan kontribusi terhadap perusahaan sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan profitabilitasnya. Untuk rekrutmen merupakan proses pencarian pemikiran sumber daya manusia sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Penempatan kerja adalah proses menempatkan seseorang ke dalam posisi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah dipilih untuk pekerjaan itu, maka dapat meningkatkan kinerja seseorang dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kerangka berpikir di sini kita ketahui bahwa X1-nya yaitu rekrutmen, X2-nya penempatan kerja, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Desain penelitian, penelitian ini menggunakan desain model kuantitatif menurut Cooper and Steinberg dalam Interview 2015. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang mencoba melakukan pengukuran secara akurat terhadap perilaku, opini, atau sikap. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti melakukan observasi dengan kuesioner kepada pihak yang bersangkutan yaitu PT Odyssey Indonesia. Kemudian mengolah data dari informasi yang diperoleh. Waktu dan tempat. Penelitian dilakukan di PT Odyssey Indonesia pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli. Lokasi penelitian yaitu di PT Odyssey Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi kilometer 28,5 Karawang Asu Bekasi kode pos 17133 Indonesia. Populasi dalam sampel ini adalah karyawan PT Odyssey Indonesia yang berjumlah 163 karyawan sehingga menghasilkan sampel 115 itu dihitung dari rumus Watkins 0,05. Jadi validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan dalam suatu penelitian mengukur apa yang ingin diukur. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan suatu variabel. Ini hasil dari perhitungan uji kuesioner. Ada 30 item atau 30 pernyataan dari setiap variabel menggunakan 10 pernyataan. Ini reliabilitas. Dilihat dari hasilnya bahwa korban angkanya 0,871. Penelitian ini dapat dikatakan handal karena di atas dari 0,6. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan ini digunakan dari hasil ini yang normal hanya menempatkan kerja yaitu 0,75. Uji linearitas. Dari hasil uji linearitas didapatkan bahwa signifikan 0,00. Bahwa rumus normalitas itu harus jika data lebih kecil dari 0,05 maka terjadi
atau linearitas pada model yang digunakan. Ini sudah kita. Yang heterodoksisitas dapat dilihat titik menyebar secara acak, dapat dikatakan homokedastisitas atau tidak terjadi ketidaksamaan varian. Untuk autokorelasi, yaitu mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi yang terjadi antar periode, yaitu tidak memiliki dari hasilnya tidak memiliki masalah autokorelasi analisis regresi linear berganda linear dapat berjadikan. Jadi hasil regresi linear berganda di sini diketahui bahwa konstannya adalah 15,661 dan untuk X1-nya 0,215 dan kedapatan kerjanya 0,399. Hubungan secara linear antara dua variabel dengan variabel metrik saling berhubungan. Di sini ada analisis uji t. Dapat dilihat bahwa signifikan dari rekrutmen yaitu 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Artinya secara parsial rekrutmen berpengaruh terhadap kinerja. Dan untuk yang penempatan kerja 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti penempatan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja. Untuk analisis UGF di sini dilihat bahwa signifikan lebih besar, signifikan di sini 0,000, artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Dan di sini UGF-nya 255, dia lebih kecil daripada tabel F-nya yaitu 308 dari 116. Kesimpulannya, rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Apabila rekrutmen meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat. Ini ditunjukkan oleh hasil nilai sebesar 3,056 pada sebesar 1,824. Oleh karena itu, karena 3,056 lebih besar dari 1,824 dengan nilai signifikan 0,003 lebih kecil daripada 0,05, maka diterima dan ditolak. Misalnya itu ada kesimpulannya adalah positif diberikan dengan nilai betanya 0,261. Artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara rekrutmen terhadap kinerja karyawan PT Audisi Indonesia. Penempatan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ini ditunjukkan oleh hasil nilai sebesar 4,689 yang lebih besar dibanding 1,824 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Di samping itu, dari hasil penelitian ini adalah positif diikutkan dengan nilai betanya 0,401, artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara penempatan kerja terhadap kinerja karyawan PT Audisi Indonesia. Untuk kesimpulan yang ketiga, rekrutmen dan penempatan kerja secara simultan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Audisi Indonesia. Ini ditunjukkan oleh hasil sebesar 25,887 yang lebih besar dibanding 3,08 dengan nilai-nilai signifikan. Dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka diterima dan ditolak, artinya terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan berhubungan dengan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan. Sarannya, dari sini, pihak perusahaan disarankan untuk selalu memperhatikan meningkatkan indikator rekrutmen dan penempatan kerja agar dapat menjadikan rekrutmen dan penempatan kerja sebagai salah satu jalan keluar untuk masalah kinerja karyawan. Karena itu, pihak perusahaan harus lebih memperhatikan mulai dari metode, langkah-langkah, serta sumber-sumber yang dalam melakukan kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada kompetensi. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik pada bidang yang sama yaitu rekrutmen dan penempatan kerja, diharapkan dapat memperluas variabel dan